Rekaman pertempuran sengit dalam kota di Mariinka ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kota ini 70% di bawah kendali tentara Rusia. Jalur suplai untuk angkatan bersenjata Ukraina telah terputus. Momen panas yang diabadikan oleh angkatan bersenjata Rusia itu memperlihatkan aksi dari salah seorang prajurit saat meluncurkan rentetan tembakan ke arah pasukan lawan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan 343 pesawat Ukraina, 183 helikopter, 2.658 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 740 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 96.000 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295.